Oh ternyata ada apa lah. Kaget ya suruh aja. Ini kita melatih uji nyali. Ya enggak. Assalamualaikum, Mbak. Tapi kayaknya saya merasakan energinya ini bukan makam, makom. Iya, Pak. Kayak petilasan. Iya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustas kol gomamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sembung rasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah sedulur sembung rasul, malam ini bisa kita bergentayangan di destinasi spiritual di Kota Bogor. Ini saya tadi gentayangan ya nggak niat kesini ini tadi, tapi ada saspira gaib di luar sana menuju kesini. Wah jalannya gelap banget tadi, wah. Dan saya lihat kok ada makam umum, kemudian ada ini, saya nggak tahu ini apa, yang jelas ini sepertinya tempat perkapaan ya, kalau saya ya, kalau dibilang makam ya wallahu alam bisawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa biar semangat mental kaya teko kabeh wujud komentar dulu wujud yang mental miskin datang juga semangat untuk selalu merubah hidup ke mental kaya. Luar biasa lokasinya ya. Tapi gak ada ini bersih, ada sebenarnya juru kuncinya, cuman saya gak tahu ya.
nggak ketemu. Mudah-mudahan pengurus di sini, juru kunci di sini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan ya, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, selalu diberikan keselamatan. Amin. Kita solawatin ini tadi, mudah-mudahan semua makhluk alam, makhluk dan alam semesta yang dari sini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Amin. Saya doakan yang hutangnya banyak secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat Amin. Jodoh secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Amin. Doa yang spesial lagi, yang belum bisa beli mobil secepatnya bisa beli mobil. Amin. Yang bagus, cash tunai. Amin. Yang belum bisa beli rumah secepatnya bisa beli rumah yang besar. Amin. Cash tunai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Doa doa ya seluruh sama Rasul. Mudah-mudahan ada keberkahan lokasi ini ya buat teman-teman kita yang mau ayado, yang mau berdoa, yang mau meditasi, ini luar biasa. Kita coba keliling ya sekitaran sini. Yuk. Saya penasaran nih karena banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata pak di sini. Pohon gede banget ya. Kita apa? Sampai jangan di belakang aja, di depan dong. Wah, slogan itu. Wah, ini lampunya siapa ini? Taruh sini. Wah. Aduh, aduh. Ini pohon. Pemandangannya indah kalau ini ya. Sorry sayangnya. Ini makam-makam umum. Ini makan minum. Iya. Tuh, ini kita di atas dulu sama Rosa. Jadi kita ini posisi di atas. Saya penasaran dengan pohon ini sih. Di tengah-tengah ini ada tempat untuk ini ya. Saya merasakan kok kayak sinergi dengan laut selatan ya pak, kayaknya ada aroma-aroma amis. Iya. Saya mau nembus tanah ini kesana. Oh, ini tundukan tanah ini. Ya, susah banget ini. Tur sana ini. Ini di bawah ini kayaknya ada sesuatu ini. Wah, hati-hati ada kaktus ini. Kaktus ini, Pak.
Turi ya. Wah, ini sampai di sini. Waduh, waduh, waduh. Insyaallah. Iya. Ini ada dua makhluk ya, berdiri di sini ya. Coba saya singkirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruhoi, jagat, pamit, wujud. Allah. Sudah gaib ya. Di ini memang nembus ke seperti laut, tapi saya enggak tahu laut mana. Insyaallah laut selatan, insyaallah ya. Ini luar biasa energinya. Coba saya ritual ya. Pakai ini. Ya, saya. Ini rupanya di sini aja nanti. Dekatkan lah paman, dekatkan dulu. Oke, bentar. Minta teman Pak Adim bawa ini. Udah korek. Cukup korek. Apa? Adanya korek. Pinjam koreknya, iya pak. Apa sama Pak Adim mundur dulu ya? Dari cek Bang Oman, cek dulu Bang. Biar gak ada dusta di antara kita. Kita coba buktikan ini ya, kebenarannya ya. Saya ingin nyoba buktikan kebenaran ini ada benda apa enggak. Coba saya wujudkan ya. Saya mencoba ya Sedulur Samoroso untuk membuktikan ada benda pusaka apa yang sinergi dengan laut selatan nanti ya. Bismillah ya.
Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Oi, wajud. Tahan ini, tahan. Tahan, jangan keluar ini. Awas. Tahan ya. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita coba. Sepuh. Oh ya. Full. Apa yang ini? Karat. Karat ya. Cek boy. Apa itu, Pak? Trisula ya? Trisula. Ini tombol. Tapi ini ada naga 4. Coba kamera ini. Ini naga, kepala naga, naga 4. Ini pasti ada hubungannya sama laut selatan. Naga Jawa ya, pakai kuluknya. Iya. Oke. Mengenai kesempatan. Sangat terawat. Terawat ya. Ini berarti ini bisa jadi ini ya, kayak kencana ini ya, ya apa? Kencana. Keranda kencananya ya. Hmm. Luar biasa sih dulu. Ini sepuh ya. Baru nggak begitu. Coba komentar ini apa nih, sedulusan Broso, mungkin ada yang tahu ya. Saya pernah bilang saya akan diberikan sesuatu dari Sesbena Gaib Ratu Selatan ya, mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi ini ya. Jadi simbolnya ular, simbolnya ular ya. Nah ini untuk edukasi ya sedulusan Broso, seperti ini barang ini bukan tertanam di sini, bukan, tapi di bawah makhluk gaib yang ada di dari sono ke sini. Nah, ini bisa jadi bawa. Tanam kan di bawah tanah. Kan? Pasti tanah ya. Tapi ini bukan. Ini yang harus dipelajari. Ya. Jadi ini saya tidak menarik, tapi saya berusaha untuk memanifestasikan pemberian. Ya memang ada beberapa penjaga dua ya, mungkin di sini ya penjaganya. Karena mungkin mau ngeroyok ini juga bisa jadi. Jadi ini bukan dari lokasi ini, bukan. Tapi dari luar sana dibawa oleh makhluk gaib yang dipercaya oleh laut selatan untuk diberikan saya, karena saya posisi di daerah sini juga ya. Ya satu jam lah dari sini. Alhamdulillah. Ini satu kenang-kenangan ya, Pak ya. Iya, sebersihkan. Jadi jangan sampai salah. Ini bukan paku bumi atau paku alam, bukan. Paku alam itu, paku bumi itu ya kita sendiri yang menjaga kelestarian alam semesta. Barang seperti ini bukan ditanam leluhur, bukan. Mungkin leluhur menanam itu karena sudah tidak dibutuhkan, dah biar menyatu dengan alam. Tapi yang ditanam, tapi yang saya terima itu bukan tertanam, melainkan dibawa oleh sosok makhluk-makhluk Allah, ya makhluk gaib yang kemudian diberikan pada kita. Itu yang saya terima. Jadi kalau ditanam harus digali. Bisa pun diangkat ya, butuh proses ritual lama, enggak seperti kita ini tadi ya Bang Ade ya. Lamaan ya, Pak ya. Oke, selamat malam Rosoh ya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Dan
kita harus lakukan perjalanan lagi. Yuk. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi wasallam.